bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Demikian pula kita memujinya atas semua nikmat, semua anugerah yang dicurahkannya kepada kita semua. Dan di antara anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita ma'syaral muslimin adalah keislaman ini. Oleh karena itulah seyogianya bagi kita semua untuk terus dan menerus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keistiqomahan kepadanya. Karena itulah sebab seorang bisa selamat setelah dia berislam, beriman, kemudian istiqomah sampai datang kematian. Karena tidak bermanfaat keislaman, sebagaimana pula tidak bermanfaat iman kalau hanya di awal kehidupan, kemudian setelah itu dia tinggalkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan surga tatkala hamba itu beriman dan istiqamah. Sebagaimana dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, yaitu beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan tersebut. Tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, apalagi mundur ke belakang. Iman, kemudian istiqamah, maka mereka itulah yang fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan ada rasa takut pada mereka. Demikian pula mereka tidak akan merasakan kesedihan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan surga bagi mereka. Sebagaimana dalam ayat yang lain dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Tapi syaratnya, Pak Ikhwan, iman dan istiqamah di atas keimanan. Sehingga ketika Rasulullah SAW dimintai wasiat yang mencakup, yang menyeluruh, yang tidak butuh lagi bertanya kepada yang lain, maka beliau mewasiatkan dengan dua perkara ini.
Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sahih beliau dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, seorang sahabi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan Umar radhiyallahu anhu memilihnya untuk menjadi amir di Taif. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anha ahdan ba'dak." Fa fi riwayatin ghayra. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang sifat-sifat keislaman yang aku tidak butuh lagi bertanya kepada seorang pun selain Anda. Dalam riwayat yang lain, aku tidak butuh bertanya kepada seorang pun setelah bertanya kepada Anda saat ini. Berarti yang ditanyakan ini adalah perkara yang sangat mencakup. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Keimanan yang mencakup keyakinan di hati yang kokoh, kemudian dia ucapkan dengan lisannya dan diwujudkan dengan anggota badannya, dengan beribadah dan tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebutkan satu keimanan ini saja? Kenapa? Karena ketika dia betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menunaikan semua perkara-perkara yang wajib diimani lainnya. Karena syariat ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan. Beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Kemudian istiqomahlah, yaitu kokohlah engkau di atas keimanan tersebut sampai datang kematian. Nah, inilah hal yang mencakup semua perkara di dalam keislaman kita, ikhwan. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Sahih Muslim membuat bab jami' awsafil Islam, bab yang mengumpulkan semua sifat-sifat keislaman, ya ini mewujudkan keimanan yang benar, keimanan yang sahih, keimanan yang bukan hanya di lisan, tapi keimanan yang mencakup semua unsurnya yang tiga yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya telah disepakati bahwasanya iman itu harus terkumpul tiga unsur ini, yaitu meyakini di hatinya dengan keyakinan yang tidak ada keraguan, kemudian mewujudkan dengan ucapan lisan dan dengan anggota badan, kemudian setelah itu istiqamah. Maka ini yang kita mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus, ikhwani fillah. Setelah Allah anugerahkan kepada kita keimanan, terus menerus memohon hidayah untuk istiqamah. Dari sini kita ketahui di antara rahasia kenapa senantiasa kita diperintahkan untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Bahkan tidak sah sholat kita kalau tidak membacanya. Dikarenakan terkandung padanya permohonan untuk bisa istiqamah di atas jalan yang lurus. Karena setelah seorang mendapatkan hidayah untuk berislam, butuh hidayah di dalam keislaman itu. Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, bahwasanya hidayah, hidayatan. Hidayah itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu hidayatun ilat tariq wa hidayatun fit tariq. Hidayah ilat tariq maksudnya hidayah untuk bisa masuk ke dalam jalan keislaman. Dan alhamdulillah kita telah mendapatkannya. Telah mendapatkan hidayah untuk berislam.
Dan di dalam keislaman ini butuh kita hidayah juga. Yang diistilahkan dengan hidayatun fit thariq, hidayah di jalan keislaman tersebut agar dia betul-betul Islamnya Islam yang sebenarnya. Kemudian bisa istiqamah di atas keislaman yang dia pegang sampai akhir hayatnya. Nah, makanya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim ikhwani fillah, hadirkan pada diri kita bahwasanya kita memang sedang meminta hidayah agar bisa berada di atas jalan yang lurus, bisa istiqamah di atasnya. Naam. Dan di antara upaya juga untuk bisa senantiasa istiqamah selain berdoa adalah dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu agama ini, dengan memakmurkan majelis ilmu. Karena selain majelis ini, dengannya seorang akan menambah keilmuan, juga akan menambah keimanan bagi seorang yang jujur dan ikhlas dalam menghadirinya. Makanya dulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika menyeru manusia untuk menghadiri majelis ilmu, beliau mengatakan ijlis bina nu'min sa'ah, mari duduk bersama kami untuk sejenak kita meningkatkan keimanan. Setelah seseorang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan-kegiatannya, butuh untuk seorang duduk sejenak memperkuat iman, mengingat sesuatu yang terlalaikan, memperbaharui apa-apa yang mulai usang. Nah, dari ingatan-ingatan kita tentang surga maupun neraka, dan ingatan-ingatan kita tentang hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan semoga duduknya kita di majelis ini akhwani fillah termasuk dalam usaha tersebut. Nah, termasuk dalam usaha untuk kita bisa menambah keimanan kita, dan sebab untuk kita bisa istiqamah di atas jalan keislaman. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada risalah yang mubarak ini, yaitu Syarhus Sunnah, yang dikarang oleh seorang imam di zamannya yang dikenal dengan kekokohan di atas sunnah, yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, wa Adamu alaihi salam kana fil jannatil baqiyatil makhluqah fa'ukhrija minha ba'dama asallaha azza wa jal. Pada poin ini, Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala akhwan akan menjelaskan kepada kita tentang salah satu perkara yang harus kita yakini, dan terkandung di dalamnya juga dorongan untuk kita mengambil pelajaran dan ibrah darinya, yaitu terkait bapak kita Adam. Yang dikatakan di sini bahwasanya Adam alaihi salam dulunya berada di dalam jannah, di dalam surga Al-Baqiyah, yang terus-menerus berada di sana. Naam. Dan pada perkataan beliau Al-Baqiyah ini juga isyarat bahwasanya beliau merajihkan surga yang ditempati oleh Adam dulu adalah surga yang kelak manusia dari kalangan kaum mukminin akan memasukinya, yaitu Jannatu Aden, surga yang kekal.
al-makhlukah yang surga ini, surga yang sifatnya makhluk, yaitu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lewati pada pembahasan yang lalu keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang surga dan neraka. Bahwasannya keduanya adalah makhluk yang telah tercipta. Nah, sekarang dipertegas kembali bahwasanya Adam alaihi salam dulunya berada di surga tersebut. Surga yang ditetapkan kekalnya dan yang telah tercipta. Fa ukhrija minha ba'da ma 'asallaha 'azza wa jall, kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan beliau dari surga tersebut setelah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, pada kalimat yang singkat ini ikhwan, ada beberapa poin pembahasan yang butuh kita ilmui dan kita yakini. Yang pertama terkait keberadaan Adam sebelum beliau diturunkan ke muka bumi ini. Perlu diketahui bahwasanya tentang permasalahan ini termasuk permasalahan yang dikhilafkan dengan khilaf yang kuat di kalangan para ulama dan ahli tafsir tentang di mana Adam sebelum beliau diturunkan ke muka bumi. Dan di antara ulama yang menjelaskan secara panjang lebar dengan pembahasan yang luas ikhwan, yaitu Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kitab yang menjelaskan secara detail tentang surga, kemudian hal-hal yang terkait dengannya dan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Nah, dalam pembahasan ini yang rajih wallahu ta'ala alam bahwasanya jannah yang dulu dihuni oleh Adam bersama Hawa adalah jannatul khuld, jannatu adn, yang telah dipersiapkan untuk anak keturunan Adam yang beriman. Di sana ada pendapat yang lain mengatakan bahwasannya jannah itu adalah kebun di antara kebun-kebun yang ada. Nah, kebun-kebun yang ada bukan apa surga yang menjadi tempat kembali orang-orang beriman. Tapi ini pendapat lemah. Di antara yang menunjukkan tentang kuatnya pendapat yang menyatakan bahwasannya surga yang dimaksud yang dihuni oleh Adam dulu itu adalah surga yang menjadi tempat kembali orang-orang beriman kelak, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Taha ayat yang ke-118 dan 119. Allah katakan innalaka alla tanju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Setelah Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, makanlah engkau beserta istrimu apa-apa yang ada di dalam surga. Tinggallah engkau di dalam jannah ini dan makanlah apa-apa yang ada di dalamnya. Naam. Nah, al-jannah, ya Adam uskun anta wa zaujuka al-jannah. Al-jannah inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan kita katakan tadi, al-jannah yang dimaksud adalah surga yang kelak menjadi tempat kembali orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dalam ayat setelahnya Allah katakan innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sungguhnya engkau tidak akan merasakan ju'. Apa itu ju'? Kelaparan. Engkau sama sekali tidak akan merasakan kelaparan di dalamnya wala ta'ra. Naam, dan tidak akan mengalami apa? Mengalami uri, yaitu kehilangan pakaian. Dalam artian tidak akan ditelanjangi. Dalam artian senantiasa tersedia bagi kalian pakaian.
Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dia akan merasakan kehausan dan seterusnya. Nah, yang sifatnya seperti ini ya hanya di surga, yang merupakan tempat kembali orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ya, kalau yang dimaksud adalah surga, yaitu taman yang ada di muka bumi, dari taman-taman yang ada, mesti tetap ada waktu di mana mereka berdua akan mengalami rasa lapar, rasa haus. Ini. Kemudian juga dalil yang lain di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa kullah bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin." Dan kami katakan, turunlah engkau, yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, ke muka bumi. Sebagian kalian kelak akan menjadi sebagian musuh yang lain, akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah katakan, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kalian di muka bumi itu akan ada tempat untuk tinggal sampai waktu yang ditentukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala khabarkan setelah diturunkannya Adam dan Hawa ke muka bumi, na'am, bahwasanya bumi adalah tempat tinggal mereka sementara, menunjukkan bahwasanya asalnya mereka berada di jannah. Berada di surga, na'am, yang kekal. Baik. Dan sekali lagi pembahasan ini pembahasan yang khilafnya kuat. Tapi wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang rajih dalam masalah pertama yang kita bahas, bahwasanya asal tempat tinggal Adam alaihi salatu wassalam bersama Hawa adalah di Jannatul Khuld. Di surga yang kekal, yang dipersiapkan sebagai tempat kembali orang-orang yang beriman. Dan poin kedua dari kalimat Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, fa ukhrija minha ba'dama 'asallahu 'azza wajalla, ba'dama 'asallaha 'azza wajalla. Kemudian Adam dikeluarkan darinya setelah bermaksiat kepada Allah 'azza wajalla. Dan peristiwa itu akhwani fillah padanya ibrah. Padanya ibrah yang besar bagi kita semua, dan mari kita sejenak melihat ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah bagaimana bapak kita Adam sampai tergelincir padahal telah merasakan kenikmatan yang luar biasa di surga. Allah katakan, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apa yang kalian inginkan dari apa-apa yang ada di surga. Cuman hanya satu saja yang Allah Subhanahu wa taala larang, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Allah Subhanahu wa taala larang Adam dan Hawa dari mendekati satu pohon saja dari sekian kenikmatan-kenikmatan dan semua yang ada di dalam jannah. Sebagai ujian. Sebagai ujian. Namun ternyata satu pohon yang dilarang ini menjadi sebab bapak kita Adam dan ibu kita Hawa dikeluarkan dari jannah tersebut. Allah Subhanahu wa taala khabarkan akhwani fillah dalam beberapa ayat yang juga terulang-ulang kisah itu pada beberapa surat di dalam Al-Qur'an.
Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minal zalimin." فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Maka kemudian syaitan ternyata menggelincirkan mereka berdua. Jadi di sini disebutkan sebab kenapa sampai Adam dan Hawa padahal telah merasakan nikmat yang luar biasa di jannah sampai melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah dikelincirkan oleh syaitan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka berdua dari surga. Kemudian dikatakan kepada keduanya, "Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu." Dalam ayat di surat Taha, Allah Subhanahu wa taala sifati itu dengan kemaksiatan. "Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa." Dan akhirnya Adam pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyimpang dari ketaatan. Semua itu tidak lain karena bujuk rayu iblis. Bujuk rayu iblis yang Adam alaihi salatu wasalam beserta Hawa lalai. Bahwasanya ketika mereka tinggal di surga ada satu musuh yang semenjak awal penciptaan Adam sudah menunjukkan hasad dan kebenciannya. Dalam kisah penciptaan Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk sujud, hanya ada satu makhluk yang enggan untuk sujud, yaitu iblis. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hanya satu yang enggan tidak mau sujud, yaitu iblis. Dia enggan dan dia menyombongkan diri sehingga menjadi makhluk yang kafir. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala murkai, dia tidak taubat. Dia tidak bertobat. Bahkan semakin kuat permusuhannya dan bertekad untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dari anak keturunan Adam. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'inihim wa la tajidu aktarahum syakirin. Ini tekad iblis. Untuk apa? Untuk mengintai kita terus. Dimulai dari bapak kita Adam. Datangi dari sisi kanan, sisi kiri. Nah, dari depan, belakang. Untuk digelincirkan. Dari pintu mana saja yang dia bisa masuk. Tidak peduli. Yang penting untuk menggelincirkan Bani Adam dari jalan kesyukuran. Dari jalan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha tersebut pertama kali digencarkan untuk menggelincirkan Adam. Sehingga dia menempuh semua bentuk makar. Semua bentuk makar. Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam awal-awal surat Al-A'raf bagaimana makar iblis untuk bisa menggelincirkan Adam. Karena iblis ketika dia terkalahkan, dia akan masuk dari pintu was-was. Maka pertama dengan menimbulkan was-was, membisik-bisikkan. Menimbulkan bisikan-bisikan. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَعْبُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Di awal-awal surat Al-A'raf ini perhatikan bagaimana langkah iblis untuk bisa menggelincirkan Adam. Padahal coba
Kalau kita mau berpikir sejenak, Adam, seorang roh nabi, nabiyun mukallam, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ilmu dilebihkan dari para malaikat. Bagaimana dalam awal penciptaan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan beliau dengan tangan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Diberi kemuliaan yang banyak, ditempatkan di tempat yang penuh dengan nikmat. Kok sampai bisa terkena bujuk rayu iblis? Dari sekian nikmat, kok malah yang dilarang didekati? Nah, ini menunjukkan kuatnya makar dari iblis dan upaya dia. Sebagaimana pula kita, ikhwan, betapa banyak perkara-perkara yang halal di dunia, tapi kenapa kok banyak manusia yang lebih memilih hal-hal yang haram? Karena bujuk rayu iblis dan bala tentara. Dimulai dari bapak kita Adam. Di pertama kali fawaswasalahuma syaitan. Syaitan menimbulkan was-was. Untuk apa? Untuk menghinakan Adam dan Hawa. Liyubdialahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Untuk bisa terbuka aurat mereka. Dan ini juga isyarat kepada kita semua, ikhwan, bahwasanya maksiat merupakan sebab terbukanya aurat seorang hamba. Itu terbukanya keburukan-keburukan yang ada pada dia. Terkoyaknya sitar, pelindung, penutup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada si hamba. Timbulkan was-was. Kemudian dia ucapkan, diberikan syubhat. Agar apa? Agar dalam benak Adam mulai timbul tanda tanya dan ditimbulkan syahwat. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Rabb kamu tidak melarang dari pohon ini kecuali karena perkara yang sebenarnya bermanfaat bagi kamu. Apa itu? Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kamu itu dilarang dari mendekati pohon ini agar tidak menjadi malaikat dan tidak kekal di dalamnya. Karena saat itu makhluk yang mulia yang lain adalah malaikat. Kemudian ketika Adam berada di surga, ada kemungkinan di sini ditimbulkan syubhat, ditimbulkan waswas bahwasanya dia akan dikeluarkan. Mungkin ada waktu di mana kamu dikeluarkan dari tempat yang penuh dengan kenikmatan ini. Ditimbulkan syubhat. Dan di antara sebab untuk engkau kekal adalah pohon ini. Makanya kamu dilarang mendekatinya. Dari situlah timbul syahwat. Timbul keinginan untuk kekal di atas nikmat. Yang sebenarnya ini adalah niatan bagus, semua keinginan bagus, ya kan? Untuk bisa kekal di atas kenikmatan, untuk bisa menjadi makhluk yang mulia. Tapi dari situ syaitan kemudian menggelincirkan mereka berdua dengan diarahkan untuk menerjang apa yang dilarang. Ditambah lagi dia bersumpah bahwasanya dia adalah makhluk yang betul-betul memberikan nasihat. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sungguhnya syaitan bersumpah kepada Adam dan Hawa, sungguhnya aku ini betul-betul pemberi nasihat untuk kalian. Dia kuatkan bujuk rayu yang sangat menipu ini dengan beberapa penguat, ikhwan. Dia bersumpah, kemudian dengan menggunakan inna, kemudian menggunakan lamut taukid, ya, inni lakuma laminan nasihin, sungguhnya aku ini betul-betul menasihati kamu. Jangan sampai kamu keluar dari tempat yang penuh dengan nikmat ini. Caranya dengan mendatangi pohon tersebut.
Nah, ditambah lagi akhwani fillah dengan keberadaan Hawa, yang dia seorang wanita yang lebih lemah dari sisi apa? Dari sisi pengekangan terhadap hawa nafsu, dan lemah dari sisi apa? Sisi ketaatan dibandingkan Adam. Makanya ketergelinciran Adam itu dari dua arah. Yang pertama karena bujuk rayu iblis yang sangat kuat. Yang kedua karena juga apa? Bujukan dari istrinya. Karena yang terperdaya terlebih dahulu wanita. Hal ini ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walau la Hawa lam takhun untha zaujahat dahra." Laula Hawa, seandainya bukan karena Hawa, maka sungguh tidak akan ada wanita yang mengkhianati suaminya sepanjang masa. Walau la Hawa lam takhun untha zaujahat dahra. Nah, kalau seandainya saja bukan karena Hawa, maka tidak akan ada wanita yang mengkhianati suaminya sepanjang masa. Nah, makna hadis ini, ikhwani fillah, makna yang benar yaitu apa? Kejadian di mana Hawa yang sudah tergoda terlebih dahulu oleh bujuk rayu iblis, kemudian dia menguatkan suaminya untuk apa? Untuk sama-sama mendekati pohon tersebut. Makanya dalam ayat ditegaskan bahwasanya iblis yang membujuk rayu dia sehingga Adam tergelincir, dan di dalam hadis menjelaskan bahwasanya sebabnya yang lain juga apa? Adanya Hawa yang melemahkan apa? Kekuatan Adam sehingga apa? Bisa menerima bujuk rayu iblis tersebut. Sehingga terkumpul dua yang banyak melemahkan laki-laki, akhwan. Naam, syaitan, kemudian wanita. Maka dari sini juga penting untuk kita semua mengambil ibrah. Naam, mengambil ibrah dari kisah ini. Naam, kalau Adam yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan begitu banyak kemuliaan bisa terkena bujuk rayu iblis, dan juga bisa nurut dengan apa? Bujukan istrinya. Lalu bagaimana dengan kita? Naam. Lalu bagaimana dengan kita? Dan khianat dalam hadis tadi, lam takhun untha zaujahat dahra, tidak akan ada wanita yang mengkhianati suaminya sepanjang masa. Khianat yang dilakukan oleh Hawa adalah pada kisah ini, bukan khianat dari sisi apa? Perzinaan. Karena tidak ada satu istri Nabi pun yang mengkhianati suaminya dari sisi apa? Perzinaan. Baik itu pada kisah Nabi Lut atau kisah Nabi Nuh, yang dalam surat At-Tahrim dikatakan mereka berdua berkhianat. Fakhanatahuma. Keduanya berkhianat kepada suaminya. Maksudnya adalah khianat selain masalah ranjang. Karena tidak akan ada satu istri Nabi pun yang mengkhianati dari masalah ranjang. Nah, adapun Hawa khianatnya tadi, ikut membujuk sang suami sehingga apa? Terjatuh dalam kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga ibrah bagi kita dan nasihat bagi setiap wanita, untuk mereka menjaga diri jangan sampai menjadi sebab terjerumusnya suami di dalam keburukan, tapi berupaya untuk sebaliknya. Nah, berupaya untuk sebaliknya. Karena memang betapa banyak, akhwan, laki-laki yang memiliki kekokohan ketika di luar, tapi ketika di rumah dengan enam permintaan-permintaan istrinya tidak pernah bisa menolak. Nah, bahkan sebagian manusia terkadang harus meluluskan permohonan istri pada perkara-perkara yang mendorong dia untuk bermaksiat. Baik itu dengan tidak mengacuhkan panggilan orang tuanya,
lebih condong kepada istri sehingga orang tua sendiri dia kesampingkan. Ini banyak. Ini juga termasuk khianat. Karena di antara khianat seorang wanita bentuknya khianatilah yaitu apa, menjauhkan suaminya dari berbakti kepada orang tuanya. Tapi sebaik-baik wanita adalah di antaranya wanita yang bisa mendorong dan membantu sang suami untuk bisa mampir, bisa berbakti kepada orang tuanya. Naam. Karena bagi kita para lelaki ikhwan, naam, hak yang paling kuat setelah hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasulnya adalah hak orang tua kita. Berbeda dengan para wanita. Para wanita mereka setelah menikah, naam, hak suami lebih utama. Maka yang di sini bagi para wanita untuk apa, mereka menjadi pendorong suami-suami untuk apa, berbakti. Berbakti kepada orang tua-orang tuanya. Jangan sampai malah menjadi penghalang. Karena ini bentuk khianat. Nah, menjadi penghalang sang suami untuk silaturahim kepada orang tuanya. Padahal butuh orang tua untuk dikunjungi putranya. Butuh bantuan putranya. Bantu. Nah, sebagai seorang istri yang baik. Dan contoh-contoh yang lain dari bentuk-bentuk khianat seorang wanita. Nah. Kemudian, khanifillah, setelah kita tahu sebab tergelincirnya Adam ketika terkumpul padanya dua godaan ini. Dari iblis dan juga apa? Yang melemahkan dari dalam yaitu dari istrinya. Akhirnya tergelincir dengan naam mendatangi pohon yang diupayakan oleh iblis. Naam, pohon yang dilarang ini diberi nama dengan nama yang indah. Dinamakan oleh iblis dengan apa? Syajaratul khuld. Buah kekekalan. Dan ini tipuan dari iblis. Padahal malah dengan melanggar itu Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Dari sini pula kita ikhwan ketahui di antara metode dan syubhat iblis dalam apa? Dalam menipu Bani Adam adalah dengan menghias-hiasi sesuatu yang buruk dengan nama-nama yang indah. Sesuatu yang buruk, pelanggaran, berupaya untuk dihiasi dengan nama-nama yang indah. Sehingga jangan terkecoh. Riba, yang jelas-jelas keburukannya dinamakan dengan bunga. Bunga kan sesuatu yang indah. Nah, dilihat menyenangkan, dicium, baunya harum. Tapi sungguhnya riba adalah sesuatu yang sangat busuk. Demikian pula khamr. Dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan syurbur ruhi, minuman roh untuk menimbulkan apa? Kenikmatan roh. Adalah ummul khaba'ith, induknya semua keburukan. Dan dari masa ke masa, ikhwan, terus-menerus banyak keburukan-keburukan yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang indah. Sehingga jangan terkecoh. Dan di antara sebab untuk tidak terkecoh dengan hal-hal seperti itu, mengokohkan ilmu. Setelah Adam tergelincir ini, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan taufik kepada Adam untuk segera bertobat. Karena setelah Allah katakan wa asa adamu rabbahu faghawa, kemudian Allah katakan tsummajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih beliau dan memberikan taufik untuk bertobat dan memberikan hidayah kepadanya. Dan ini anugerah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang terjatuh dalam maksiat.
ketika Allah berikan taubat untuk bisa berikan taufik untuk bisa bertobat. Dan dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala sebutkan ungkapan taubat yang dipanjatkan oleh Adam, qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terkandung padanya pengakuan atas kesalahan. Wahai Rabb kami, sungguhnya kami telah mendzalimi diri-diri kami. Karena memang semua kemaksiatan ikhwan fillah adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Hakikatnya kita mendzalimi diri sendiri ketika bermaksiat kepada Allah. Nah, dan kita saat ini berada di bulan haram ya kawan. Di antara bulan-bulan haram yang ada, kita berada di bulan apa? Dzulqa'dah. Nah, yang merupakan awal bulan haram dari tiga bulan haram yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Dan satu bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala tegaskan terkait bulan-bulan ini, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Yaitu maksudnya jangan bermaksiat. Walaupun kemaksiatan di setiap waktu, setiap zaman itu dilarang, tapi di bulan-bulan ini pelarangannya lebih kuat. Menunjukkan bahwasanya dosa yang dihasilkan pun lebih besar. Nah, Adam alaihi salam dalam doa serta taubat yang beliau panjatkan di awal pertama kali mengakui, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami. Nah, dan ini syarat utama taubat. Yaitu apa? Mengakui, menyadari bahwasanya dirinya telah berbuat salah. Karena tidak akan mungkin seorang bisa bertobat kalau tidak menyadari, tidak mengakui dirinya salah. Al-i'tiraf. Mengakui. Yang akan memunculkan an-nadam, penyesalan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan sungguh apabila engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan merahmati kami, maka sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Naam, di sini menunjukkan betapa bagusnya beliau dalam memohon ampunan kepada Allah. Naam. Yaitu tawassul dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat maghfirah dan sifat rahmah. Nah, terkandung dalam permintaan tadi, ya Allah, Engkau adalah Zat yang pemberi ampunan dan pemberi rahmat. Yang kami ini tidak akan bisa selamat tanpa dua perkara tadi. Kalau tidak diberi ampunan, tidak diberi rahmat, maka kami akan merugi. Menunjukkan butuhnya kita kepada kedua perkara tadi. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kepemurahannya mengampuni Adam alaihi salam. Naam, sebagaimana ditegaskan di rangkaian surat Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah diberi taufik dengan kalimat-kalimat untuk meminta taubat dan Allah terima taubatnya. Sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pemberi taubat dan Maha luas rahmatnya. Nah, dari sini pula ikhwan, terkandung padanya faedah bagi kita semua. Nah, bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa taala uji seorang hamba dengan dia tergelincir di dalam dosa untuk suatu hikmah. Itu agar seorang hamba betul-betul menyadari butuhnya maghfirah dan butuhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Serta tidak gurur, tidak tertipu dengan diri sendiri.
Makanya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam sebagian kitab beliau menegaskan, terkadang seorang hamba kondisi dia sebelum terjatuh dalam dosa dengan setelah terjatuh dalam dosa kondisinya lebih bagus ketika setelah terjatuh dalam dosa dan bertaubat. Kenapa? Karena setelah itu dia dihantui perasaan menyesal, sehingga betul-betul merasa hina di hadapan Allah, merasa ada kesalahan yang besar. Karena inilah sifat orang beriman, ikhwan. Sifat orang beriman ketika mendapati kesalahan pada dirinya, seakan-akan di atasnya adalah gunung yang siap ditimpakan kepadanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'min yaradunubahu kal jabal fawqa ra'sih. Mukmin itu melihat dosanya itu ibarat gunung yang berada di atas kepalanya, siap ditimpakan. Sedangkan munafik, orang munafik, dia melihat dosa-dosanya, ikhwan, kadzubab tara ala anfi, hanya ibarat lalat yang nempel di hidungnya. Temeh lah, dikibaskan saja sudah pergi. Ini sifat nifaq. Dalam artian menganggap remeh dosa, nanti dengan istighfar saja sudah beres. Melakukan dosa nanti dengan wudu saja sudah berguguran. Ketika melakukan dosa nanti gampang, nanti dengan sholat saja sudah gugur. Nah, ini sifat seperti ini, ikhwan, buruk. Memang kita mendapati dalil-dalil yang banyak tentang amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Tapi tidak boleh seseorang dengan sebab itu meremehkan dosa yang dia lakukan. Tapi hendaknya senantiasa dia merasa khawatir. Dan ketika menempuh sebab-sebab gugurnya dosa, dia tempuh dengan penuh harap. Bukan kemudian malah menjadi apa? Menjadi sebab dia meremehkan dosa yang dilakukan. Karena ini sifat ahli nifaq. Adapun sifat orang-orang yang beriman, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul yang pertama kali, kemudian para sahabat, mereka betul-betul menganggap suatu kesalahan itu sesuatu yang sangat besar. Sehingga senantiasa diingat, inilah keadaan para anbiya. Walaupun mereka telah diterima taubatnya, ikhwan, terus-menerus ingat kesalahan itu. Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala telah terima taubatnya, termaktub dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan apa? Thumma jtabahu rabbuh. Allah pilih beliau. Nah, dimuliakan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kesalahan itu tidak pernah lepas dari ingatan beliau sampai hari kiamat. Sehingga ketika kelak di hari kiamat, tatkala manusia berduyun-duyun datang kepada Nabi Adam untuk minta syafaat, beliau sangat malu untuk bisa meluluskan permintaan itu. Merasa tidak pantas untuk meminta syafaat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nah, karena sungguh aku dulu telah dilarang dari suatu pohon, kemudian aku bermaksiat. Satu kemaksiatan. Beliau ingat terus sepanjang zaman, bahkan sampai kelak di hari kiamat. Inilah sifat orang beriman. Demikian pula para nabi-nabi setelahnya. Nabi Nuh, dan seterusnya. Makanya ini ibrah bagi kita, contoh bagi kita. Untuk seorang betul-betul memperbagus taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan seorang meremehkan dosa. Maka yang dikatakan oleh ulama kita terdahulu, untuk kita jangan melihat kecilnya dosa yang kita lakukan. Tapi ingatlah agungnya zat yang kita maksiati. Kalau kita seperti itu, biidznillahi tabaraka wa ta'ala akan berhati-hati. Naam. Karena zat yang kita maksiati, ikhwan, zat yang maha agung, zat yang maha baik kepada kita. Semua kenikmatan yang ada pada kita berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kok kemudian kita bermaksiat kepadanya, sungguh tidak pantas.
Nah, faedah yang lain dari kisah ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bedakan hamba-hambanya yang melakukan kesalahan kemudian bertobat dengan hamba-hambanya melakukan kesalahan dan tidak mau bertobat. Hamba-hamba yang melakukan kesalahan kemudian bertobat seperti Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dan Allah sangat gembira dengan tobatnya hamba. Berbeda dengan yang melakukan kesalahan dan tidak mau bertobat seperti Iblis. Sama-sama pernah terjatuh dalam kesalahan, tapi Iblis laknatullah alaihi, setelah terjatuh dalam kesalahannya dia tidak mau bertobat. Sehingga keadaannya semakin terlaknat, semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita mengambil faedah bahwasanya dosa yang disebabkan oleh pelanggaran, ya, dosa yang disebabkan pelanggaran terhadap suatu larangan itu lebih ringan dibandingkan dosa yang diakibatkan meninggalkan kewajiban. Dan ini ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan yang lainnya. Karena dosa itu bertingkat-tingkat, ikhwan. Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang berupa pelanggaran larangan seperti yang dilakukan oleh Adam, belum melanggar larangan, maksiat. Tapi masih lebih ringan dibandingkan dosa Iblis yang apa, meninggalkan kewajiban. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia enggan meninggalkan kewajiban, meninggalkan perintah. Ini lebih parah. Lebih parah. Nah, perkara ini yang harus betul-betul kita pahami. Kenapa? Karena banyak dari manusia salah dalam memahami. Orang tidak sholat, tidak masalah. Padahal meninggalkan sholat itu lebih parah dibandingkan apa? Mencuri, dibandingkan minum khamr. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban. Minum khamr tidak sampai menjadikan pelakunya kafir. Tapi ketika seorang meninggalkan kewajiban sholat yang merupakan tiang agamanya, menjadikan keislamannya runtuh. Jadi jenis dosa apabila itu berupa pelanggaran larangan dibandingkan dengan jenis dosa yang berupa meninggalkan perintah lebih dahsyat akibatnya, lebih berat ketika dosa itu berupa apa? Meninggalkan perintah, meninggalkan yang wajib. Maka hati-hati. Kewajiban-kewajiban ini, ikhwan, tunaikan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai seseorang meninggalkannya. Nah, dan sampai seorang meninggalkannya. Nah, baik itu terkait dengan kewajiban berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, faedah berikutnya yang berkaitan dengan kisah ini pula, ikhwan. Nah, bahwasanya dosa yang terjadi karena syahwat itu ketika dibandingkan dosa yang munculnya karena apa? Karena kesombongan, itu lebih parah ketika dosa itu muncul karena kesombongan dan hasad sebagaimana yang terjadi pada Iblis. Iblis dibandingkan Adam, Iblis dosanya kenapa? Karena hasad. Abba wastakbar, juga karena menyombongkan diri. Sehingga yang seperti ini biasanya tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali. Berbeda dengan seorang yang melakukan dosa karena apa? Dorongan syahwatnya. Ada saat di mana ketika syahwatnya melemah, kemudian dia sadar, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini pula kita
ketahui ikhwan, na'am, betapa apa? Parahnya akibat kibir, akibat kesombongan. Karena ketika kibir ini dituruti akan menjerumuskan dalam banyak kemaksiatan yang dia sulit untuk bertobat. Sulit untuk bertobat sebagaimana na'am iblis dan bala tentaranya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, na'am, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang ada pada hatinya itu mithqalu dzarrah, seberat dzarrah saja berupa kesombongan. Makanya dulu sahabat yang disampaikan hadis ini ketika mendengar hadis ini menangis, ikhwan. Menangis. Naam. Karena ancaman yang sangat keras tentang apa? Tentang bahayanya kesombongan. Maka itu memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjangkiti kesombongan ini yang menjadikan seorang menolak kebenaran dan melakukan berbagai macam maksiat, di samping itu mengakibatkan dia merendahkan yang lainnya. Padahal kita semua adalah sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat butuh ampunan dan rahmat darinya. Kemudian faedah terakhir untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, dari sini ikhwan, semenjak mulai dari awal kisah sampai akhir kisah. Nah, di sini kita tahu di sana ada musuh. Di sana ada musuh kita yang terus-menerus mengupayakan untuk keburukan kita, bukan mengupayakan kebaikan. Yang namanya musuh tidak akan mungkin ingin kita baik. Tidak akan mungkin ingin kita baik. Walaupun dia merayu-rayu mengatakan pemberi nasihat. Nah, tidak akan ada musuh menginginkan kebaikan bagi kita. Apalagi musuh yang satu ini yaitu syaitan. Maka jadikanlah dia musuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sukunya syaitan itu musuh, maka jadikan dia musuh. Ini loh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai detailkan seperti ini. Ini sebenarnya kalau kita ngerasa memang kita bodoh banget ya. Sebenarnya kan cukup dikatakan inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh kalian. Ini kalau bagi orang berakal itu cukup. Musuh ya jadikan musuh. Tapi karena saking banyaknya manusia yang apa dihantui atau dihinggapi dengan kebodohan, musuh masih dijadikan teman. Sehingga perlu ditegaskan, fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia itu musuh. Nah, jadikan dia musuh. Syaitan itu musuh kalian, jadikan dia musuh. Lebih dipertegas lagi, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah syaitan itu menyeru golongannya agar mereka semua menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Pada ayat ini saja khonifillah, sungguhnya bagi orang yang berakal betul-betul malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia sampai apa? Mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena Allah sudah memberitahu musuh. Dipertegas lagi, jadikan dia musuh. Kemudian dipertegas lagi bahwasanya seruan syaitan itu hanya akan menjerumuskan orang-orang yang mengikutinya ke dalam neraka. Kok masih diikuti? Nah, dalam ayat yang lain, wa may yattakhidhi syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa saja menjadikan syaitan sebagai walinya yang dia cintai, yang dia ikuti, jadikan teman dekatnya, maka akan merugi dengan kerugian yang nyata. Nah, maka kisah dari bapak kita Adam cukup ikhwan untuk menunjukkan bagaimana khianatnya syaitan. Khianatnya syaitan. Nah, Adam diberi taufik untuk bertobat. Nah, dan kita tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jangan-jangan seorang terbetik pada dirinya sekali-kali ngikuti syaitan, tidak apa-apa. Nanti tobat.
Siapa yang menjamin bahwasanya setelah mengikuti syaitan dan langkah-langkahnya kemudian dia mendapatkan taufik untuk bertobat? Tidak ada jaminan. Makanya Allah pertegas dalam ayat di surat An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwat, karena syaitan itu punya langkah-langkah. Tidak ingin, dia tidak langsung menjerumuskan itu langsung, paling parahnya tidak. Tapi dia punya khutuwat, punya langkah-langkah seperti yang dilakukan pada Adam. Was-was, diberi apa? Dimunculkan untuk syahwat, ingin kekal, ingin seperti malaikat. Nah, kemudian diberi syubhat, bahwasanya untuk bisa kekal mendatangi pohon ini. Kemudian pintu lain, melewati pintu wanita. Semua diupayakan. Maka butuh kita apa? Di sini waspada. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan dengan semua bentuknya. Nah, dan di antara sebab untuk bisa selamat dari tipu dayanya dengan memperkuat pelindungan kita, yaitu dengan banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Nah, meminta perlindungan pada Allah dari syaitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kita banyak azkar untuk apa? Menjadi perisai, menjadi sebab kita dijaga oleh Allah. Baik itu zikir pagi, zikir petang, zikir setelah sholat, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, bahkan zikir ketika mau masuk ke hammam, ke tempat kita buang hajat, dibimbingkan. Kenapa? Karena memang butuh kita senantiasa memiliki perisai. Mana syaitan dimanapun dan kapanpun berusaha untuk menjerumuskan kita dalam keburukan. Bahkan ketika apa? Seorang mendatangi istrinya, seorang suami mendatangi istrinya, diperintahkan agar jangan sampai syaitan ikut-ikutan di situ. Dengan membaca doa, bismillah Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dan ini juga salah satu sebab pertama yang hendaknya di tempuh oleh apa? Pasangan suami istri untuk bisa mendapatkan keturunan yang baik. Salah satu langkah awal untuk melindungi diri mereka pertama kali, kemudian seandainya ditakdirkan menjadi janin, itu mendapatkan perlindungan awal dari apa? Ikut campurnya syaitan. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Barakallahu fikum. نمنكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين